kali sebuah counter dari pasangan Indonesia Febri dan Amalia. Mereka awalnya ditekan, terus dicecar, tapi akhirnya mereka mampu membalikan keadaan dan mendapatkan poin Mas Ibu. Betul, dari pengembalian bola silang tadi dari Amalia. Sama Prancis, memimpin sejauh ini awal game yang pertama. Iya, satu serangan dari Lambert kali ini, smash tajam, menukik, smash lurus, Mas Sigit. Betul, tidak terlalu keras, akan tetapi arahnya memang sangat menyulitkan buat Febriana mengembalikan bolanya. Tapi di sini dengan jumping dan flick, smash tadi, cukup tajam. Iya, tidak bisa dikembalikan oleh pasangan drop shot yang sangat sulit. Sementara Febri memiliki smash dan pukulan-pukulan keras. Oh. Defense yang bagus tadi dibangun oleh pasangan Indonesia sehingga kondisi menjadi netral kali ini dalam rally yang terjadi. Oh, tanggung akhirnya jebol pertahanan Indonesia. Satu backhand smash dilakukan oleh Anetra. Service over 16-14. Ya, setelah adu drive kali ini Febri memberikan bola tanggung. Oh, Amalia di sana sehingga langsung disergap. Pasangan Prancis ini sejauh ini cukup berhasil. Iya, betul sekali. Setelah interval game kedua ini, pasangan Prancis mengubah pola permainan mereka, bermain dengan tempo yang lebih cepat dan juga lebih agresif dalam melakukan serangan. Namun kali ini, Amalia berhasil melakukan smash menyilang dari belakang dan bidikannya tidak mampu diredam oleh pasangan Prancis. Ya, kerjasama yang bagus di sini, Mas. Di mana mereka saling memberikan kesempatan. Betul. Luar baik sekali setelah terjadi rally yang cukup panjang. 19-16. Satu backhand lob dari Margot Lambert menyilang, maksudnya memberikan bola sulit tapi justru terlalu lebar sehingga dibiarkan saja oleh Amalia dan shuttlecock jatuhnya di luar fish dilakukan oleh Margot Lambert. Oh, tanggung pengembalian dari Amalia dan langsung disergap oleh Margot Lambert. Ya, pemirsa, sayangnya memang sampai di sini perjalanan dari ganda putri Indonesia Febriana Dwi Fitri Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi.